Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi YouTube channel Lentis Ci. Terima kasih sudah mau klik video ini. Bagi kalian yang baru gabung, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di pojok bawah kanan dan tekan loncengnya untuk mengaktifkan notifikasinya. Guys, jadi di video kali ini kita mau lihat perkembangan gimana penjodohan terukur dan merpati yang kemarin kayak seperti apa. Belum dilihat juga kandangnya, tapi kalian wajib banget untuk subscribe dulu channel ini, jangan di skip skip pokoknya, jangan di skip skip dan jangan skip skip pokoknya subscribe bagi yang belum. Kita mau lihat kayak gimana perkembangannya, apakah ada nelor. Kita juga mau ngecek kandang lainnya, check it out. Oke okay guys, ini dia yang jodohan kemarin. Ini merpater dan terukur. Enggak kelihatan ya. Kita lihat ke dalam. Belum nelor ya. Ini terukur betinanya, jantannya merpater. Nanti kita lihat burung ininya. Kayaknya bisa giring ini. Soalnya udah lama juga kayaknya kiri ini. Tapi sebelum kita lebih lanjut ke burung ini, kita mau lihat kandang burung ini dulu. Ini ada merpati hias jenis santinet dikawinkan dengan merpati hias blue net. Ada anaknya dua guys tuh. Ini anaknya ada dua, ini induknya. Oke kita mau ngambil dulu terukurnya. Mau kita lihat dia kayaknya bisa giring guys. Lalu kita ambil dari kandang. Ini terukur betinanya dan ini merpaternya. Kita buka aja guys kandangnya. Tuh, dibuka ya. Dan ternyata giring. Marketer yang giring. Merpaternya giring. Dan merpaternya ternyata giring guys. Kita taruh lagi sini. Wes, giring atau giring? Tuh, ini giring atau patahnya? Ini jantannya seperti ini ya, dan ini betinanya terukur. Ini udah lenje, udah siap untuk dibreeding, cuman belum kepantau kawin, jadinya dia kayaknya giring dulu deh. Nah guys, ini dia merpaternya. Bulunya rontok, udah dipacokin terus sama jantannya. Tuh, ini lagi giring guys. Gak bisa taruh sini. Bisa taruh sini. Oh. Ini yang bisa dilepas cuma merpaternya. Kalau terukurnya dilepas sama aja bohong, kabur dua-duanya ntar. Tuh. Sebelumnya juga pernah ada merpater yang giring. Aduh.
beda sebelah juga ada merpati yang giring tuh. Dipacokin mulu giring. Bentar. Merpati yang udah giring. Ini nggak bisa dilepas betinanya karena betinanya terkukur, jadi kalau misalkan dilepas nanti kabur dua-duanya. Tapi kalau ini nggak tahu, misalkan tahu kan atau enggaknya. Ini kenapa begini, takutnya dipacokin soalnya. Nah guys, ini dia merpaternya yang kita review hari ini. Ini jodohannya udah giring. Tuh ini giring ya. Tuh ini jantannya dan ini betinanya. Ini nggak tahu bisa tahu kandang atau enggak. Yang pasti ini mah nggak akan tahu kandang ini betinanya terkukur. Ya mudah-mudahan ini berhasil kita breeding, ini berhasil juga menghasilkan anak dari jantannya ini, betinanya ini. Mudah-mudahan menghasilkan merkuri ya. Kita nggak pernah tahu. Kita mencoba ya. Subscribe bagi yang belum, tekan tombol loncengnya dan aktifkan notifikasinya. Giring. Ini giring keras ini. Oh. Aduh. Tuh. Oh. Ini nggak bisa mainnya terlalu kemana-mana gitu, soalnya posisi cuma kayak begini tuh, balkon di sini, balkonnya begini doang sedikit, jadi cuma bisa main burungnya seperti di tempat kayak gini. Oke guys, gitu aja videonya. Berarti kita berhasil menjodohkan dan giring. Cuman untuk nelor belum ya. Kita masih berproses. Gitu. Ini kalau nggak dihalangin sama kepala begini, dia macokin terus, kasihan terkukur. Ya udah, closing dulu. Kita masukin dulu ke sini burung. Oke, kita review. Oke guys. Kita masukin lagi. Dan udah aman, ini udah ngejodoh dan tinggal nunggu nelor. Nah guys, gitu aja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, semoga bisa berkembang biak. Pokoknya terus mantau perkembangan dari jodohan itu ya. Oke guys, gitu aja videonya. Buat kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, and share. Buat kalian yang gak suka sama video ini, bisa di dislike, bisa di beritahu juga gak apa-apa. Pokoknya terima kasih udah nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time video.